Bupati Rokan Hilir, Rohil, Aprizal Sintong dan wakilnya, Sulaiman, terlibat pertengkaran. Video pertengkaran Aprizal Sintong dengan Sulaiman beredar di media sosial, Kamis, tanggal 1 Februari tahun 2024. Mereka bertengkar pada saat menghadiri acara pelantikan penghulu atau kepala desa, Kades, di Rohil. Salah satu video yang beredar di pesan WhatsApp terlihat awalnya mereka duduk berdekatan. Aprizal Sintong duduk di sebelah kiri Sulaiman. Aprizal saat itu mengenakan jas hitam pakai peci dan Sulaiman memakai baju kemeja putih. Pada acara tari sambutan, kedua terlihat sedang berbicara dan saling pandang. Namun, tidak terdengar apa yang mereka bicarakan karena kerasnya suara musik tari sambutan. Lama-kelamaan, nada bicara mereka semakin tinggi. Tampak seorang wanita berdiri diduga istri Aprizal Sintong juga bicara nada tinggi kepada Sulaiman. Terlihat juga seorang pria berdiri mendekati mereka seakan bersiap melerai. Benar saja, pada saat Aprizal Sintong hendak berdiri, Sulaiman mendorongnya dengan tangan kirinya. Aprizal Sintong juga mencoba mendorong balik, tapi cepat dilerai. Mereka juga terlihat adu mulut di lokasi keramaian itu. Tamu undangan yang hadir langsung berupaya melerai pertengkaran itu. Tampak juga seorang anggota berseragam TNI yang duduk di belakang melerai kedua pejabat daerah tersebut. Pertengkaran Aprizal Sintong dan Sulaiman membuat acara menjadi kacau. Suasana berubah menjadi heboh. Sulaiman terlihat begitu emosi dan meninggalkan lokasi acara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.